terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Barada E kembali menjalani sidang. Sidang lanjutan Barada E digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 21 November 2022. Selain Barada E, terdakwa lainnya yang menjalani sidang pada hari ini yaitu Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Pengacara Barada E, Roni Talapesi, mengungkapkan pihaknya akan fokus pada alat bukti terkait penembakan Brigadir J. Adapun Brigadir J tewas dalam peristiwa penembakan di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung akses di website bangkapos.com dan posbelitung.co.